atas nama pemerintah daerah mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pimpinan dan anggota DPRD yang kami ini namanya memberikan saran, kritik dan masukan terhadap Kapolda tentang laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun 2020 sehingga APBD ini dapat disetujui dan selanjutnya akan ditetapkan menjadi peraturan daerah. Sesuai dengan ketentuan pasal 196 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kota tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD yang telah disetujui bersama DPRD dan Rancangan Peraturan Bupati.